boxing squad. Tiba-tiba Mbak Dewi tiba-tiba sakit. Jadi dia minta untuk hari ini dia gak pegang bayi dulu. Tapi mungkin kalau besok dia istirahat, katanya mungkin bisa enakan. Come on, man. I got nothing to do. Terus gimana, siapa yang jaga? Gak mungkin tinggal. Mbak Dewi juga udah dibeliin tiketnya. Siapa dong squad? Come on, man. I don't know. Mereka telepon adik-adik. Abang-abang atau kakak-kakak adiknya gak mungkin. Abang-abang atau kakak untuk membantu jadi babysitter. Oke? Siapa kita telepon pertama? Yang pertama adalah... Pam pam pam, siapa yang telepon? Kita telepon mau Bang? Apa namanya? Ini saya mau keluar negeri, ada kerjaan. Cuman saya perlu babysitter, terus saya kemarin udah dapat babysitter, tapi babysitternya tiba-tiba sakit. Tapi tiket udah dibeli. Ya udah cari babysitter lain lah. Gak bisa, gak ada, udah dicari semua, udah dites-tes lagi. Terus saya telepon adik-adik lain, gak bisa ikut ke Malaysia. Terus? Ya, saya mau minta tolong sama Bang Atta untuk jadi babysitter baby. Gimana sih, orang gua kan banyak kerjaan, bos. Ya udah cuma hari doang, besok pulang. Enak banget lu ngomong. Bukan masalah itu, jangan dadakan juga lah. Ya udah sebentar doang. Cuma satu hari doang. Abis itu setelah itu saya yang jaga gak masalah. Gimana sih kok Bang Atta yang adik-adik cewek lah, kan cewek banyak. Ya kagak bisa, semuanya ada undangan. Lah, Bang Atta juga lebih banyak lagi. Ya, terus gimana dong? Please dong. Ya udah Torik tuh. Aduh, dia gak bisa bawa bayi. Sudah gini aja, Bang Atta ikut. Tiket saya bayarin, deal? Bukan masalah tiket dibayarinnya, Bay. Masalahnya gue jadi babysitter, Bay. Nah, udah abis itu Bang Atta. Abis itu ya, besoknya Bang Atta udah tinggal belanja-belanja aja. Mau belanja apa? Yang penting jangan saya yang bayarin. Gimana sih maksudnya? Kan Bang Atta suka belanja-belanja ke luar negeri. Ya udah, sekarang kebetulan nih tiket gratis. Cuma harus jaga bayi. Oh, Bang Atta bisa bikin konten. Gimana ya? Aduh. Hah? Oke. Okay. Ya udah, saya tunggu ya langsung di tiket pesawatnya jam 4 nanti sore. Oke, okay? Thank you, Bang. Bye-bye. Ya. Bye-bye. Bang Atta udah mau, guys. Ngapain lu marah? Mbak, kursinya sesuai di ada situ. Kan Mbak duduk di belakang. Oke. Siap-siap langsung. Terus kita terus sampai di perjalanan. Sekarang ini paspor. Iya. Oke. Say bye-bye stroller. Oke. Let's get it. Okay, the second and then to the right, please. Later. Welcome. It's me, boy. One year. Yeah. For takeoff, I'm sitting on your left. Okay, no problem. Okay, baby, kamu duduk sini dulu. Okay. Let me put this. Sepatunya taruh sini. Tuh, taruh. Ini masuk sini. Ini lihat, masuk sini. Masuk. Oh, dia nggak mau duduk sendiri. Pengen di pangku. Iya, kamu udah dumelet ya terus. Alright, babe. Jadi gini masangnya. Kita dapat seatbelt satu lagi. Karena kamu saat take off, kamu harus duduk sebelah. Harus di pangku. That works. Oke. Oke, siap ya terbang ya. Terbang ya. Ya Allah. Terbang, kita mau terbang. Kok nyampe? Kamu katanya butuh bantuan buat babysitter ya? Iya. Kami tidak bisa. Kamu ngapain ikut? Kami mau jalan-jalan. Kami mau roti canai. Tolong. Tuhan. Saya mau tidur dulu karena saya dari kemarin. Pak, saya dari kemarin nggak pernah tidur. Jagain anak udah kayak orang-orang keluarga baru punya anak gitu. Tolong, kak. Hah? Kamu belum.
Kayak kamu biasa muntah. Jangan muntah dong. Dia udah mandi nih. Palanya mengkilat, guys. Boleh saya jilat nih es krim? Jangan. Saya udah mandiin. Oh, udah pakai mandiin. Anak. Bisa. Biasanya kamu mandi diri sendiri aja enggak bisa? Iya. Tadi biasanya emang enggak bisa, tapi aku mandiin. Oh, kamu mandiin. Hah? Yaudah, yaudah. Tolong ini anak. Bang, yaudah jaga ya. Aku tidur dulu, kita ganti-gantian. Nih, tapi sekarang enggak apa, saya jaga dulu, saya masih ada power. Jadi ntar sampai sana, kita misalnya lagi jalan-jalan, kita bikin 2 shift ya. Berarti ya, bikin 2 shift. Jadi 12 jam enggak terjaga, 12 jam saya jaga. Bisa torik aja enggak? Enggak bisa, dia enggak bisa. Itu mata abang apa dia ada kartun-kartun bayi gitu. Sama abang ya. Pegang. Gimana pegangnya? Hati-hati dong, hati-hati dong. Kamu kan mau jadi ayah. Pegang anaknya, ya Allah. Pegang, kasihan. Ada pramugari, guys. Sayang. Kayak sayang bayi lihat pramugarinya pernah ngeliat. Ih, gak suka sayang bayi dia. Saya suka sama dia. Pramugari udah pergi. Dengar ya. Dia sampai kalau udah jinak tuh, dia kencingin banget dulu baru dia jinak. Eh, emang. Gak usah jinak deh kalau gitu. Oke, okay. They give me baby food. Good. Another one. Dia harus sambil terbang, dia harus sambil minum. Oke, beb, kamu harus sambil minum kata Umi. Jadi, guys, semuanya tanya sama Umi. Jadi kata Umi, dia harus kalau lagi sambil terbang, dia harus sambil minum. Tadi tujuannya Amsterdam, mas, kok ke Amerika? Iya, katanya kan ke Amerika cuma 3 jam. Nangis terus, gengs. Lihat kasur bayi. Lihat. Wow. Bayi. Capek banget. Oh. Guys, kasih aku hadiah dong. Subscribe. Oke? Hadiah. Berapa menit lagi? Pikat 7 menit. Habis basah, popok, baju. Alright, dan anak-anak yang solid nih. Gue yang ngajakin dia lari tuh. Tubuh ini nggak solid deh. Oke. Ha. Alhamdulillah. Wa
Allah, syukurilah. Kita pergi nangis, dia gak mau makan, dia tidur, dia pup, semua masuk dalam satu jam setengah. Gimana Mbak Dewi? Aman? Badan saya tuh sakit tuh Mas Ai. Terus ada pusing juga Mas Ai. Telinga, itu telinga juga kayak ngedengung gitu. Jadi gak kayak kurang enak badan gitu. Terus kalau tapi telinga sih biasa. Kepala saya agak pusing. Kayak aneh gitu. Kayak baru ngerasain. Nyut-nyutin. Oh mungkin karena tekanan, tekanan angin. Tapi dia udah di box ini. Sebenarnya panjang jalan sakit, kita yang ngurus dia. Gimana dong? Jadinya berguna kok waktu itu. Kasih obat dulu ya malam ini. Iya, mungkin kasih obat dia istirahatnya mungkin. Ini bukan karena shock, shock apa? Kaget. Pertama kali terbang. Iya. Bang, hari ini kita ke hotel dulu. Malam ini kita tidur karena saya berarti udah lebih 15 jam berarti ya jaga hari ini. Bang Anta besok berarti 12 jam jaga. Jaga apa? Jaga dia. Ya. Sampai jumpa di channel Bang Ata besok. Eh, awas lu nabrak bayi. Oke. Okay. Kita ambil shot keren, ambil shot keren. Apa itu? Mundur. Ya. Ini tingkat lanjut dari TKI. Dari 20 juta subscriber jadi TKI. Aduh. Ini prank, itu ada kamera. Gue yang suling. Dari pesawat ngambil, bawa gak? Enggak. Apa sih? Terus maksudnya mau enggak, jawabnya enak banget. Dalam pesawat. Terus, kan tadi dalam pesawat udah cek? Gak ada. Udah gak ada. Nanti ke bawah. Nggak ada ngeprank, nggak ada. Sumpah. Beneran. Allah. That's a for sure, man. That's a for sure. Gimana ya ketinggalannya? Bangku pesawat nggak? Kalau hilang, 6 bulan nggak boleh pulang lagi. Aduh. Amin. Ah, serius lu? Tapi pas di bangku pesawat tadi udah dicek kan? Udah. Kosong. Di depannya. Depan apa? Tadi lu naruh paspornya di mana, Bang? Dek, paspornya abang kita hilang. Pas di pesawat naruh paspornya di mana? Masukin dalam sini, kayaknya tadi ya, Bang? Nah, mungkin dia nggak ada masuknya. Eki, tadi ini nggak berusaha tempat duduk banget, Bang? Yuk, balik lagi. Balik lagi aja, Bang. Balik dulu ya. Bahasa ini paling masih berada. Bisa balik ke airline. Pasti diperiksakan tapi jatuh nggak kira-kira? Lu taruh nggak di ini? Bisa nggak gue masukin sampai ada. Gimana? Di pinggir. Apa di tempat kacamata tadi ya? Ini Bang, tadi pasti nggak ngeliat orang apa-apa. Langsung ke Los Angeles berarti. Coba. Berangkat dari Jakarta ke KL pakai KLM. Nah, salah satu saudara kesilapan paspor di pesawat. Sudah. Kosong di situ. Bongkar satu-satu sih semua kantong semua. Coba satu-satu dibongkar. Tas pendeknya mana? Nih coba di tas Eki gitu. Pendek mana? Tasnya itu coba di tasnya. Pencer tuh kayaknya bisa aja sih. Pencer tuh kayak kemungkinan paling mustahil. Bisa. Tadi kopi nyadar nggak sih? Nih ngeliatin ke pramuk, ngeliat nggak ke pramugari? Lihat lah. Ngeliatinnya paspornya nggak? Paspornya. Nah, udah tadi nggak mungkin kececer di luar. Kecuali pas di jalan menuju masuk pesawat. Ini kan pramugari dalam pesawat. Coba paspor semua kumpulin Bang Arif biar coba tuh ada yang kasih pendapat. Coba ya. Tas itu tuh buat paspor. Coba. Tadi Bang Arif juga masukin di sini. Coba. Dalam situ enggak ada? Bongkar semua tas, paspor, semua itu.
Neki biar biar tahu. Tuh dua. Ini masih saya taruh kantong sini. Ini saya taruh atas pinggang. Waktu ngeluarin dompet gimana? Di kacamata. Pinggang saya. Di mana kalian? Okay, okay, okay. Terima kasih, Cik. Sama-sama. Terima kasih. Tadi Cik di mana? Ubasan. Di si sebelahnya tadi. Ya, kan betul. Abangnya kan tadi sebelah kan? Iya, iya, betul. Sebelah-sebelah itulah. Sebelah-sebelah. Terima kasih, Abang, terima kasih. Sama-sama. Langsung tutup. Halo, Mam. Ya, kamu dua. Saya tinggal. Welcome. Thank you. How is your trouble in the baby, little daddy? Mam, I'm with baby here. Mata. Dia nyusulin kita, Mi, karena mbaknya saya itu, Mi, lagi sakit. Jadinya, Ayu panggil banget untuk bantuin jagain. Saya tidak mau. Saya tidak mau jagain. Dia sekarang udah ikut, katanya dia pengen bantuin, katanya gitu. Kemarin katanya kamu audisi babysitter. Iya, udah dapat. Cuman mbaknya tiba-tiba pas lagi naik, udah mau naik pesawat, itu dia sakit. Kacau. Bye bye. Watch out, watch out. Watch out. Eh botol. Bagilah bandul lalu. Abang bagilah. Apa sih bandul lalu tuh? Apa bandul lalu tuh? Abang, kita nak bandul lalu Medi. MCD MCD Medi. Risik. Alah. Abang bandul lalu ya, Bang. Tayalah kacau. Abang bagilah bandul lalu. Alah, kita lari lagi dari. Enggak ada. Lah umroh. Eh. Nah, buka baju, baju buka. Eh, ini. Ah, kamu boleh. Wah. Apa itu? Isi bensin, cuy. Akhirnya kita sampai di hotel. Sekarang jam berapa? Malam. Sekarang jam 8. Alhamdulillah gak ada yang ketinggalan. Mbak Dewi ya. Baby sama Mbak Dewi dulu. Berikan aku waktu. Mata, Bang. Gak mau. Besok pagi gue berangkat pagi. Jadi kalau lo telat bangunnya, berarti lo yang jaga bayi. Ayo masuk. Gak mau. Kok gue kerasa ada yang ketinggalan dalam pesawat ya? Coba ingat-ingat. Enggak, tadi paspor udah. Paspor. Cuman mata doang yang ketinggalan. Si bayi tadi ngeluarin apa aja? Ngeluarin mainan, susu, bobo. Si iPad. iPadnya dari... Apa? iPadnya. Astaghfirullahaladzim, Bang! iPad! Allahu Akbar! iPadnya aku masukin laci bisnis kelas! Ya, diperiksa lagi. Kita tuh... Dalam situ juga ada permen karet aku. Ya, permen karet aku. Ayo, iPad. Astaghfirullahaladzim. Entar. Kan kursinya terus sebelah kirinya ada laci. Itu laci itu buat naruh-naruh HP. Cuman aku cuma naruh iPad doang karena takut jatuh ke lantai. Aku gak ingetin sih. Mbak Dewi sakit sih. Gantinya iPad apa buat baby? Hampir jam 9. Masalahnya itu iPad. Ini nggak sih waktu itu saya beli itu nggak kalau HP dia bisa diem juga kan? Bisa sih. Gimana kalau kita beliin dia HP? Ini jadi itu portable juga loh. Tapi portable ya? Uh-uh. Ya cuman sayang iPad gede itu 60 juta. Ya udah, berarti sekarang dia sih kalau malam kayak gini sih biasanya nggak bangun, apalagi kalau terlalu capek kayak sekarang. To the mall. Kan aku gede, dia kecil gitu kan. Dia kecil aja. Oh, dia ada warna putih. Warna putih ya. Okay. Excuse me. It's good. What? Alright. Get it. You got new phone, baby. Got new phone. Let's go back to babies. Let's go, babies. Sebelum dia ketidur. Nice stop. Sampai. We got here. Taruh dulu buat kenal. Oke. Ini adalah apartemen kita, baby. Ini ada tempat laundry. Jadi kamu kalau misalnya ada pempes-pempes,
Ini tahu kan apa? Ini pernah masuk film. Terkenal banget ini. Film The Kingsman. Roll the clip. Oke, di sini ada putra. Oh, ini putra jahat. Ya? Ada. Sini ada. Terus ini ada salah. Ada dua kamar gitu di sini. Sop pagi. Dia udah ngambil kamar kita. Ini bukan kamar kita kamarnya lebih gua keren. Meja makan dia. Ini ada living roomnya. Cool, right? Sini ada meja kerja. Oke. Okay. Nah, sini kamar kita. Good morning. Enak. Look at the view. Ready? 3, 2, 1. View. Ooh, mama, sweet mother, mama. Sebelah sini ada. Oh, bisa muter-muter. Muter-muter kan? Biasanya dapur. Kayak ada mangkok-mangkok buat kita makan sereal. Terus sebelah sini ada. Gak ada apa? Ini ada tempat minum. Jadi ntar kita bisa minum. Anggur merah. Air kelapa. Air kelapa masukin sendiri. Sini ada tempat cuci. Aku dari dulu nggak pernah ngerti gimana cara dia bisa cuci piring. Jadi kita nggak perlu sama sekali punya orang untuk cuci piring. Jadi gini, dia kayak mesin cuci gitu bang. Dia piring apa aja cemplunginnya taruh sini. Kita tutup, kita buka seluruh piring, gelas, sendok yang ada di sini semuanya bersih. Kita coba ya. Ntar ya, squad. Kamu akan dicuci dan semoga hati kamu jadi bersih. What? Amin, gitu amin aja dulu. Amin. Sampai jumpa di pembersih hati. Wow, kamu bersih seperti dari kulkas. Sebelah sini ada, oh kulkasnya dua pintu. Ini apa? Ini kalau kita pencet dia bisa ada suara yang agak keras. Oke, sini bisa. Oh, sini apa ini? Wow. Oh. Ada pintunya, guys. Pintunya gede, pasti mahal. Kayaknya mesin ini, mesin pencuci bayi. Bukan cuci. Mesin lorong waktu. Dia masuk ya. Okay. Mia. Serius, bisa ganti waktu? Ya, waktu. Tadi malam kan? Bener. Langsung pagi, gila gak sih? Saya maaf banget, lanjutnya malam. Ini guys. Makan malam lagi deh. Malam lagi. Arah! Malam lagi ya? Malam lagi guys. Cepet malam? Cepet banget malam. Beb, kamu pakai dingin banget. Maaf ya beb. Mana tadi? Aku udah beliin sesuatu yang baru. Ready? 1, 2, 3. Gantiin, maaf ya beb, aku udah gantiin HP kamu nih. Kamu buka ulang nih, nih pegang nih, pegang, ya Allah, sombong bener, tarik. Buat kamu, ini buat mobil kamu. Idea, kita beliin mobil buat dia, gimana? Oke, video ini like-nya 100.000 like, kita beliin dia mobil. Deal, ini headset. Charger. Ih, kamu seneng gak? Oh, seneng? Kamu tuh abis tidur, kamu bersihin lu. Nah, lemes sama dia. Yaudah, squad, subscribe. Karena besok mau ngata jaga bayinya. Dan kalau dia pulang, kita ikut pulang. Enggak dong, kita pulangin. Pokoknya dia gak boleh kesini lagi.
Ya, kita pulang nih. Besok pagi rencananya kita jalan berdua sama Tori. Jadi dia sendiri tinggal di sini sama baby. Understand? Saya saling tar. Double old guy. Sampai jumpa besok. Over and out. Mana puter dong. Over and out. Lagi. Over and out. Jalan.